Kamu di mana? Di nih kosan Kok beda itu? sama Kosan siapa tuh? kosan kosan siapa ya? Kak Baby pernah ke kosan aku, guys. Yoi. Orang pertama waktu itu dia, pokoknya. Tuh guys, halo. Gak apa-apa kok, tetap bersinar jidatnya. Yoi. Yoi. Lalu sekali aku. Emang gak kegiatan Kak Baby? Saya udah 4 hari jadi member gabut. Hah? Udah latihan mau graduate. Sumpah aku 4 hari di rumah. Oh, bentar, bentar, bentar. Halo? Ya. Ngebales orang dulu tadi. Cie. Jidatnya bikin masuk surga katanya. Amin. Gila ya, dari jidat aja bisa masuk surga. Mana sih? Ngobrol apa, kek? Ngobrol apa? Apa Aku ya? nih kayak udah lama gak ketemu Eli tau. Biasanya sering, karena ada sering kegiatan. Aku juga 2 hari ini lagi nggak kegiatan. Oh iya. Lah. Kamu kan JKT33. Lagi nggak ada kegiatan aja. Gabut. Lu nggak kedengaran ngomong apa? Bentar. Nggak kedengaran? Ntar. Kak Baby gelap ya, emang gelap. Dulu aku collab sama Anin jam 1 pagi juga gelap-gelapan kayak gini. Hey kalian, Imlek kan ngapain? Ah, suara lo hilang. Nggak sih, ah, collab. Kalau Gue yang bilang apa? Ini kalau misalnya suara gue di lu gede, berarti di gue tuh suara lu gak kedengeran, Kak. Nih. Lu HP-nya satu ya? Iya, satu. Biasanya gue teleponan sih, maksudnya kayak biasanya aku kemarin sama Gaby sama Mute itu, jadi aku live, kamu live, terus kita teleponan. Oh, bisa ya begitu? Tapi memang iya, dari... itu lebih enak, nggak akan ngelag-ngelag. Iya sih, tapi memang jelek kalau collab ya. Aku kayak baru, oh iya kalau collab kekurangannya seperti itu ya. Iya. Kayak gue lagi teleponan, sumpah kayak... Halo? Bisa tahu teleponan pakai laptop, lu kagak ada laptop. Pakai laptop sama aja atau tetap juga teleponannya cuy. Iya, maksudnya kalau misalnya pakai laptop tetap masih tetap jelek juga atau biasa aja normal ya, jadi lu live showroom nih sendiri pakai HP terus teleponannya pakai laptop. Oh, emang tapi kalau misalnya showroom di laptop, siapa yang suka showroom? Oh, itu makasih dia deh, komputer dia, PC. Telepon lain. Enggak, aku nanya kalau misalnya pakai laptop bisa nggak sih? Katanya harus install HP gitu. Iya kan, makanya. Ribet dah. Siapa tahu kalau misalnya di laptop kan lebih bagus gitu. Kudu naon gitu pokoknya.
Tuh, Kak Bebi ngomong Sunda kalau sama aku. Nontonnya teh ini. Maksudnya showroomnya bisanya nonton pakai laptop, cuma kalau kita live-nya tuh harus install sesuatu dulu. Oh. Ya sih, kayak berarti kayak ya ya itu ya kayak si PC-nya si Kapia. Nah, eta juga. Enggak ngerti ya. Enak ngerti, enak di HP tapi jelek. Kemarin juga aku ini suaranya enggak muncul. Oh iya, aku mah muncul wae. Aku mah waktu itu ada yang masuk terus jadinya nanya wae setiap masuk teh cenah. Kenapa ada cuman aku apa yang nggak ada suaranya? Terus di captionnya tuh ditulis refresh coba di web. Kali. Naon? Mukanya jadi breakout di rumah wae. Ah, matakna kudu jadi member wae. Tak bisa, aing mah. Aku juga lagi ini lagi, lagi beruntusan lagi sih, tapi aneh dah, padahal di rumah teh lebih rajin skincare-an, lebih najis kieu. Henteu, lebih rajin ku. Lain rajin skincare-an enggak halu. Mendingan orang mau pergi wae. Dulu teh muka aku teh mulus pisan, tapi teh semenjak PSBB teh meni liur. Jadi yang salah siapa? PSBB yang atau corona? Ya corona tuh. Mungkin aku teh liur. Mending di rumah tapi enak ah. Rumah teh enak tapi na teh ayah wenu bikin liur. Iya, iya sih cicing di imah wae sok pusing sendiri. Jadi overthinking. Kan bener kan? Matakna loba di TikTok konten-konten overthinking. Dah liur ai kalau sibuk teh. Kalau sibuk teh mikirna. Leuh, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Pas gabut. Sarua liur rek nanaonan. Nah, sarua iya kan. Iya. Iya sih. Ternyata mengusingkan. Tapi kalau keluar cicis beak. Iya, betul. Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kerja. Mantap. Guys lah JKT-an we lah. Makan dikasih. Bener cuy. Temen banyak. Makan makanan JKT. Iya. Kalau misalnya mau latihan, aku mah enggak usah makan dulu. Datang lebih awal, makan. Kita ngomongin apa lagi ya tuh ya? Meni aku 2 hari aja di rumah aja. Kumahanya bingung. Mana kamu teh meni kamar doang atau udah liur? Iya sih. Udah tuh udah temen atau udah kumaha tuh udah. Haroream oge atuh ah. Ketemu orang. Iya. Nih merah-merah. Iya, tapi dah sekarang mah aku udah pindah kamarnya yang ke ujung, dah. Yang ke ujung, dah. Kenapa pindah? Pengen udah deket kompor jadi enggak masaknya di dalam tapi di luar. Soalnya horor yang beli gasnya deuyeuy. Hidup merah. Kompor. Kita pakai obat jerawat. Awas. Nih pakai obat jerawat. Wih, mahal. Ada yang loading, okay. Cenah denger kita ngomong. Naon cenah? Ada yang loading.
Alas ya, khawatir tuh kan, sok itu udah. Update heula guys. Update heula showroom kalian, nak. Bukan. Lodi, naon atuh? Ngomong naon, cenah tengarti. Oh, tengarti cenah. Makanya. Belajar Sunda. Ya, belajar kita belajar Sunda, bahasa Jepang, atau... mereka belajar bahasa Sunda. Orang-orang Jepang, kak dia, kita belajar bahasa. Iya, kak dia. Tadi mereka nanya kak dia, teh apa? Kak dia teh kesini. Persib nung air. Kasian lihat, nggak pada ngerti. Aku setiap hari showroom. Siapa? Kalo penting abdi showroom. Alas ya, podcast atau podcast radio atau buka? Kemarin seringnya radio. Kemarin aku dapat. Hanya lebih enak radionya tapi. Oh mantap. Radio tuh lebih. Tapi ya nu Jepang-Jepang man tuh pakai radio sih ya. Muka wae. Udah geli satu. Oh sih, kita mah kalau udah insecure teh nyanggese. Nya, bukan radio insecure we. Sih. Bukan insecure, abdi mematana siur. Nya sih. Kayak siur gitu loh, liat matanya on mulu. Gak kuat, kiat abdi mah. Sih emang. Terus kalau nge... Uleh, langit jeli. Uleh syah. Langit. Kumaha ya teh? Rek naon abdi teh euy. Langit teh ilang ini teh. Jadi hideung dua-duana euy. Eli, kemana mana teh euy? Abdi tembung sorangan juga kiar tuh. Tolong, tolong. Eh, kemana? rek hatur nuhun kakak Miki-Miki. Tos ngabere abdi teh hatem. Nih loba pisan hatena euy. Mun kolep teh meni kepencetna meni hati-hati pisan kalian teh euy. Eli kemana Eli? Aduh. Eli dimakan tita. Kenaun euy. Jadi abdi teh kudu request deui apa kumaha ieu teh euy? Oh, kudu request deui jiga nama. Submit request. Tah. Aya teh ieu teh. Heeh, nih jadi sarua hideung-hideung jakia tuh. Pusing. Jadi surem hidupna jakia mah tuh. Da kita mah babaturan maneh oge beb. Oh nya geuning da aing teh teu sorangan loba babaturan di dieu teh. Halo. Kasih buat baturan abi kemana mana. Tuh ing keluar sorangan. Ngomong sorangan. Jo keluar Jo eueuhan naha euy urang keluar kunaon eta sinyal wifi dimakan kompor apa kumaha lain sinyalna aplikasina oh keluar memang showroom teh sok kitu ya. Ta jadi di restart deui geuning alus telinga aku bersih-bersih muka lah hok atuh ngomong-ngomong ke naon ieu ya.
Halo, mending ngelek atuh dua-duana nyelih. Si Eta ngelek, Abdul gue ngelek. Tuh lagi-lagi ya orang mah. Kolab mah liur, sorangan-sorangan lah. Kan aku bikin jadwal, lui. Mau showroom teh jam 10, tapi lihat Eli live teh hoyong kole perasaan teh euy. Ya udahlah. Pamitan we lah, abdi lah. Jam 10 wae lah sorangan, oke. Oke. Kudu dibacakeun teh ieu teh podiumna teh kudu lah ieu mah podiumna bintang-bintang unggul. Hah? Oh iya bentar. Lagi showroom bentar iseng nya tekudu lah saya tahu eta podiumna modal bintangnya ah. Eh udah ten eh ada ngasih gif gini ngai sahaya oh ke progresi teknik tapi saya mudah nih di room ini saya iya terek bacakan podium tapi nunggu dulu kita putar ke atas kumaha ya. Aing mah cenah angger si baby. Ya sakedap tuh udah belum muter itu ya, tuh nunggu ngasih gift nanti eta. Ya tunggunya sekedap deh Casa Radio akan mengudara itu, eh tunggu sampai podiumnya muter, eh ya, listrik bayar heula, eh dah eta teh abdi teh dah emang niat naterek radio teh kudu ningalian muka tuh, eh. Ya, tapi ya teh kagak muter-muter atuh deh si podiumnya tuh, tadi lima, kumaha ya, puter ke natu showroom teh, ayo ayo puter, puter puter, ayo, lah jangan kasih gue gift. Eh jangan kasih aku gift. Oke, di Cesar Radio gift na euy. Euy, kafe lampu teater. Aduh, mana semangat-semangat teuing ngasih daru mana leuh. Kumaha ieu teh? Long mere gift heula atuh euy. Sakedap euy. Tunggu tengarti bahasa Sundanya jiga nama euy. Kumaha ya teh? Hey. Saya teh biasanya memang pengen bere gift tapi teh tahan heula euy, saya mau bikin room sendiri euy. Tapi hatur nuhun pisannya hatur nuhun pisan Kakak Vi teh. Kakak Vi dalam kurung lampu teater. Gus mere da rumah meni loba. Nah, ieu muternya podiumna. Atos kitu abdi rek bacakeun podium. Lah, nah anu mere gift kalau masuk podium. Alah. Kumaha ieu teh? Ya udahlah kita bacakeun we abis ini kita langsung ke Cesa Radio ya. Mantap pisan atuh tuh euy nomor 13 teh aya donatnya Osi aya bebe Osi lanjut ke bubur sumsum aya Kakak Panda aya Ko Etriko aya Bunglon 48 ada Kakak emot-emot peluk-peluk unyu-unyu nomor 7 tah bacana naon eta teh emang emotnya. Terus teh ada Karido M, Hudannya Baby.
5 ayah Rofik Galager, nomor 4 teh Toriknya Baby, 3 Yunan Alam Syahna Sution, 2 na Ari Murigano, nomor 1 Naidra. Selamat atuh euy, kalian-kalian teh meni jago, modal bintang bisa podium, memang bintang, semangat bintang-bintang. Oke, saya sudahi saja ini collab roomnya, saya bikin room radio sendiri. Nantikan sebentar lagi ya, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyak.